Jumat sore, Kecamatan Polan Harjo, Klaten, Jawa Tengah dilanda hujan lebat yang disertai dengan angin kencang dan mengakibatkan 4 tiang listrik ambruk dan melintang di Jalan Janti, Tegal Gondo. Ambruknya tiang listrik tersebut juga menimpa sebuah truk yang tengah melintas. Beruntung, kejadian ini tidak menimbulkan korban jiwa. Sejumlah kendaraan umum lainnya juga terjebak kabel listrik yang menjalar di jalanan. Petugas kepolisian bersama anggota TNI yang mendapat laporan langsung melakukan pengecekan dan tidak lama kemudian sejumlah petugas dari PLN Klaten datang untuk melakukan perbaikan. Akibat kejadian ini, sedikitnya 6 desa di Kecamatan Polan Harjo Klaten terpaksa harus mengalami pemadaman listrik sementara. Setelah kita cek bersama-sama, ini ada tiang listrik 4 yang tumbang, kebetulan ada melintas kendaraan truk 1 tertimpa dan ada beberapa pohon yang tumbang, begitu. Alhamdulillah untuk pengemudinya selamat dan penumpangnya juga begitu. Ada truk melintas terus supirnya ini saya tanya itu lihat yang tiang yang ambruk itu berhenti mas, berhenti di samping tiang listrik ini, nggak tahu ternyata sana tumbang dulu. Dia nggak terasa kalau ketimpa ini, ternyata beruntun ternyata ini. Haryadi, Jogja TV.